Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-111 ini dengan para pemain Heri Setiono sebagai Kertajaya, Jumali sebagai Haryo Rangsang, Petus Urspon sebagai Senopati Rudro Pondo, Bambang Jeger sebagai Senopati Kebo Dambit, Aris sebagai Riung Selanggar, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rifki sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Prajurit-prajurit yang berada di bawah pimpinan Senopati Rudro Pondo dan Riung Selanggar terus maju mendesak para prajurit Kediri yang mulai muncul. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Dentingan pedang dan senjata lainnya mulai terdengar memecah kesunyian. Prajurit-prajurit Kediri yang muncul mulai bertambah. Mereka semua mencegat musuh dengan gencar. Sementara di ruangan pribadi raja, seorang prajurit jaga melaporkan tentang munculnya para perusuh. Rupanya para pemberontak mulai mengacak-acak ketentraman istana. Kurang ajar. Siapa pimpinan mereka? Sepertinya para prajurit pemberontak itu dipimpin oleh Senopati Rudro Pondo, Tuan. Setan alas. Rudro Pondo, kurang ajar sekali. Rupanya dia diam-diam sebagai pemberontak. Oh, hamba rasa dialah yang bernama Lintang Panjer Sore itu, Tuanku. Senopati Rudro Pondo yang bernama Lintang Panjer Sore. Oh, kalau begitu, tangkap dia hidup-hidup. Akan ku penggal dia kepalanya. Haryo Rangsang, cepat kau beritahu Tumenggung Yudhapaksa dan Senopati Kedodampit. Ampun, Tuanku. Seorang prajurit telah memberitahu Gusti Tumenggung Yudhapaksa. Hamba kira sekarang mereka tengah menuju kemari. Sebaiknya Tuanku sekarang berlindung saja di dalam istana. Biarlah hamba dan beberapa orang prajurit berjaga-jaga di sini. Baik. Kalau begitu bertugaslah dengan baik, Haryo Rangsang. Ingat, jangan sampai gagal. Dan jangan biarkan ada satu orang musuh pun mengacak-acak ruangan pribadiku. Baik, Tuanku. Dengan perasaan cemas dan takut, Sri Baginda Kertajaya meninggalkan ruangan pribadinya. Sementara di sisi lain, Senopati Kebo Dampit dan para prajuritnya mulai memasuki wilayah istana. Dia nampak terkejut sekali melihat kerusuhan besar itu. Senopati Rudro Pondo sungguh nekat sekali. Hanya dengan pasukan yang sedikit dia berani menerobos istana Kediri. Para prajurit, cepat menyebar. Ambil posisi untuk membantu para prajurit yang lain. Cepat! Terus! Maju!
pimpinan Senopati Kebot Dambit mulai berhadapan dengan para prajurit Senopati Rudra Pondo. Mereka semua bertempur bagaikan banteng liar, menerjang dan menghunuskan pedangnya dengan tajam. Mana pimpinan kalian? Suruh ia menghadapku. Rudra Pondo pengkhianat. Kemari kau. Jangan bisa kau hanya bersembunyi di balik punggung para prajuritku. Kurang aja. Kenapa kau berteriak-teriak memanggil Senopati Rudra Pondo? Hei, siapa kau berani bermulut lancang di hadapanku? Katakan siapa namamu. Namaku Riung Selangkar. Aku hanya seorang prajurit biasa. Tetapi sekalipun demikian, aku adalah orang kepercayaan Senopati Rudra Pondo. Setan! Rupanya kau seorang begundal Rudra Pondo. Katakan Riung Selangkar, gimana Senopati pengkhianat itu? Hai, untuk apa kau mencari pimpinanku? Kalau kau memang ingin berhadapan dengan dia, hadapilah dulu aku. Jika aku kalah atau mati di tanganmu, silakan kau cari dia. Prajurit bodoh. Baru mempunyai kepandaian setai kuku saja berani jual laga di hadapan Senopati Kebodampi. Ayo maju kau prajurit bodoh. Jangan banyak sesumbar Kebodampi. Sekalipun aku hanya mempunyai kepandaian yang tidak seberapa, tapi aku sanggup merobek mulutmu, bahkan mengorek nyawamu dari dalam tubuhmu. Jangan sombong kau prajurit rendah. Senopati Kebot Dampit benar-benar geram. Dia seakan-akan merasa terhina oleh Riung Selangkar. Pedangnya yang tajam dan berkilat-kilat terus menerjang dengan deras. Sementara itu Senopati Rudra Pondo mulai memasuki ruangan pribadi raja sambil menerjang, merobohkan prajurit-prajurit yang menghadangnya. Senopati Rudra Pondo. Bagus. Kebetulan sekali. Eh, prajurit, minggir semua. Biar manusia pengkhianat ini aku yang menghadap. Rudra Pondo pengkhianat, hadapi aku. Jangan bisamu hanya merobohkan prajurit-prajurit bodoh. Aku lawanmu. Haryo Rangsang. Bagus. Bagus. Kalau kau memang ingin menghadapi aku juga sebenarnya ingin tahu sampai sejauh mana kehebatan Telik Sandi Kediri yang dikirim ke Gantar. Kau akan menyesal, Senopati Rudra Pondo, setelah kau tahu siapa Haryo Rangsang ini. Apa sih kehebatanmu sehingga kau merasa dikjaya di hadapanku? Apakah karena pisau-pisau andalamu itu? Kalau memang demikian, ayo tunjukkan semua pisau-pisaumu itu. Apakah ketajamannya mampu merobek kulit tubuhku? Sombong sekali kau, Rudra Pondo. Sebenarnya aku tidak menyangka kalau orang yang bernama Lintang Panjer Sore itu adalah kau. Tapi memang kau pantas dicurigai sebagai penjahat. Karena selama ini sepak terjangmu sangat misterius sekali. Itulah kehebatanku sebagai Telik Sandi. Tidak seperti kau, bisa menyelusup tetapi tidak bisa menjaga namamu sendiri. Sudahlah. Aku rasa kita tidak perlu mempersoalkan masalah itu. Kita memang tidak perlu mempersoalkan hal itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertarung. Aku akan menjegatmu untuk melangkah masuk ke ruangan pribadi Sri Baginda ini. Hah, hebat sekali. Pangkat apa yang diberikan Kertajaya padamu sehingga kau mau berkorban nyawa demi kepentingannya? Setan! Jangan urusi orang lain. Lebih baik kau jagalah dirimu dari serangan-seranganku ini. Iya! Aksan!
Arya Rangsang menerjang Senopati Rudra Pandu dengan garang. Pukulan dan tendangannya begitu tajam dan mematikan. Namun Senopati Rudra Pandu yang juga mempunyai kepandaian sangat tinggi mampu membendung serangan itu dengan mudah. Dia berkelit ke kanan dan ke kiri. Melihat pukulannya selalu menerjang ruangan kosong, Arya Rangsang semakin geram saja. Jangan bisamu hanya menghindar saja, Rudra Pandu. Ayo, terjanglah pukulanku dengan ajianmu. Atau kau memang takut untuk menghadapi aku, ha? Seharusnya kau yang merasa mempunyai ilmu tinggi yang harus dapat memukul tubuhku. Kalau memang merasa tidak mampu menghadapi aku, menyingkirlah Hario Rangsang. Biarkan aku masuk dan membunuh raja busuk itu. Ke barat! Rupanya kesombonganmu harus ditutup dengan pisau-pisau ini. Coba hadapi kalau kau memang dapat menghindar seperti tadi. Oh, kenapa bukan sejak tadi kau mengeluarkan pisau-pisaumu itu? Apakah kau menunggu kesempatan yang baik? Atau takut mempergunakannya lantaran kau tidak mempunyai persediaan pisau-pisau itu lagi? Bangsat! Bicaramu semakin memuakkan saja, Rudra Pandu. Terimalah ini. Untung saja Hario Rangsang berkelit ke samping sambil merendahkan punggungnya. Jika tidak, maka 30 pisau miliknya sendiri akan berbalik menghajarnya. Senopati Rudra Pandu kembali memasang kuda-kudanya untuk menyambut serangan Hario Rangsang. Hebat sekali serangan balasanmu, Rudra Pandu. Pantas kau berani mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Kediri. Rupanya kau mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan. Sudahlah, Hario Rangsang. Ini bukan saatnya untuk saling memuji. Malam ini harus ada yang mati. Entah itu aku atau kau. Ayo. Keluarkan lagi semua kepandaianmu. Aku siap menyambutnya. Sementara perkelahian antara Senopati Rudra Pandu dengan Hario Rangsang berlangsung, di sisi lain, rupanya Pinaka Swasti Ratu pun tengah berkelahi menghadapi Tumenggung Yudhakdaksa. Perkelahian itu pun kelihatan berlangsung dengan seru. Tumenggung Yudhakdaksa nampak geram sekali melihat pukulan-pukulannya dapat dipecundangi begitu saja. Setan alas. Rupanya kau mempermainkan aku, wanita jalang. Aku tidak mempermainkanmu, Tumenggung. Aku hanya mempertahankan diri. Bagaimana aku harus menghindar? Kau tidak perlu merasa kupecundangi. Dari perguruan mana kau sebenarnya? Jurus-jurus yang kau mainkan sepertinya telah ku kenal. Apakah kau berasal dari perguruan Bulan Sumiran, ha? Iya, pimpinan dari perguruan Bulan Sumiran memang guru. Ah, kalau begitu, kau menguasai ajian Raga Bajra. Apakah demikian? Apakah kau ingin kulumatkan dengan ajian itu? Tidak kusangka ternyata diam-diam kau mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Tapi sayang kau salah langkah. Kau berani memusuhi pemerintahan Kediri. Aku tidak merasa memusuhi pemerintahan Kediri. Yang sedang aku lakukan hanyalah untuk menyingkirkan raja busuk itu. Kertajaya tidak pantas menduduki singgasana lagi. Dia harus diganti karena dia telah berlaku tidak adil. Semua tindakan yang dilakukannya hanya menuruti kesenangan pribadi. Tumenggung Yudhakdaksa, kalau kau merasa sebagai pembela rakyat dan juga menjabat sebagai pembawa amanat rakyat, kau harus membantu kami. Kau lihat rakyat di sana. Mereka kelaparan dan tertindas atas sikap Kertajaya yang lalim itu. Aku tidak peduli dengan mereka. Jabatan dan kesenangan yang sekarang kumiliki adalah untuk diriku sendiri dan bukan untuk orang lain. Kalau mereka semua merasa tertindas dan sengsara, itu salah mereka. Kenapa mereka tidak berpikir dan mencari jalan bagaimana caranya untuk senang? Sudahlah. Kau masih terlalu muda untuk mengetahui hal-hal seperti ini.
Sebaiknya menyingkirlah dan jangan coba membuat masalah. Oh, jadi begitukah sikap para pejabat istana Kediri? Mempunyai jabatan hanya untuk kesenangan pribadi. Hah, sungguh rendah sekali martabatmu, Tumenggung Yudapaksa. Cukup! Jangan coba-coba kau teruskan kata-katamu. Semua ini hanya akan membuatmu menderita. Sekali lagi kuperingatkan, menyingkirlah dan pergilah sejauh-jauhnya dari istana ini. Aku bukan seekor kerbau yang mudah kau usir begitu saja, Tumenggung. Seharusnya yang pergi dari istana ini adalah kau. Kau penjilat darah rakyat. Keparat! Marahnya meledak-ledak, Tumenggung Yudapaksa menerjang Pinaka Swasti Ratu sambil melampari tangannya dengan ajian Chandra Sabirawa. Tumenggung Yudapaksa benar-benar marah. Dadanya berdebar hebat setelah mendengarkan kata-kata Pinaka Swasti Ratu. Dengan tatapan mata yang tajam, dia pun melompat sambil melampari tangannya dengan ajian Chandra Sabirawa. Beberapa kali pukulan Tumenggung Yudapaksa menerjang ruangan kosong. Dia kelihatan semakin marah, sementara Pinaka Swasti Ratu telah menyiapkan ajian Astamendra, warisan dari Nyai Salindri. Gila wanita ini, benar-benar hebat. Sekalipun usianya kelihatan masih muda, tetapi dia mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Gerakan ilmu kanuragan yang barusan ia lakukan sepertinya aku pernah mengenalnya. Hei, Tumenggung! Hei! Kenapa kau hanya memasang kuda-kuda saja? Tidak segera menyerangku! Aku sedang mengamati jurus yang kau mainkan, Nona. Sepertinya aku pernah mengenal jurus itu. Inilah jurus Aji Astanendra. Ajian Astanendra? Gila! Kau menguasai ajian itu. Apa hubunganmu dengan Nyai Salindri? Hah? Apakah kau cucunya? Aku bukan cucunya. Aku hanya sekedar muridnya. Tetapi sekalipun begitu, aku menganggap Nyai Salindri sebagai nenekku sendiri. Pantas kau menguasai ajian itu. Rupanya kau mempunyai hubungan dengan Nyai Salindri. Kalau begitu kau pun termasuk wanita yang berbahaya. Karena aku tahu siapa Nyai Salindri sebenarnya. Jangan kau samakan aku dengan mendiang guruku. Sekalipun ia termasuk orang jahat, tetapi aku sebagai muridnya belum tentu mempunyai peringai yang sama. Bagaimanapun sikapmu, yang jelas kau termasuk salah seorang pemberontak yang akan menghancurkan kedudukan Sri Baginda Kertajaya. Kalau kau memang sudah tahu apa yang ingin kau lakukan, lantas apa maumu? Kau harus dicegah. Kalau perlu kubunuh. Ya! Kembali perkelahian terjadi. Tumenggung Yudapaksa benar-benar ingin menjatuhkan Pinaka Swasti Ratu. Tapi rupanya wanita yang dihadapinya itu mempunyai ajian yang sangat hebat, sehingga dia sedikit kesulitan untuk merobohkannya. Wanita keparat, kalau kau memang merasa hebat, ayo! Tahanlah seranganku ini. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Baik, Tumenggung Yudapaksa. Aku juga mau tahu, apakah kau pun bisa menahan seranganku. Setelah keduanya masing-masing mempersiapkan ajiannya, mereka pun saling tatap. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja, keduanya melompat ke udara. Benturan keras terjadi. Pinaka Swasti Ratu terpental beberapa tombak ke belakang. Begitu juga dengan Tumenggung Yudapaksa. Sambil menahan rasa sakit dan menekan dadanya dengan tangan kanannya, Tumenggung Yudapaksa bangkit perlahan. Luar biasa sekali. Pukulannya begitu keras, mengandung tenaga dalam yang kuat. Dadaku rasanya sesak sekali.
Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Percuma aku melayani wanita ini sementara keselamatan si Baginda Kertajaya dalam bahaya. Kurang ajar. Tumenggung itu melarikan diri. Dadaku nyeri sekali. Benturan tadi terlalu kuat. Aku harus bangkit. Dengan darah yang mengalir dari sela-sela bibirnya, Pinaka Swasti Ratu mencoba untuk bangkit. Tapi baru saja kakinya menyanggah tanah, tiba-tiba dia terhuyung-huyung kembali dan jatuh. Oh, tubuhku jadi lemah begini. Aku harus mampu berdiri. Siapa laki-laki yang berdiri itu? Sepertinya aku pernah mengenalnya. Ia memandangku dengan tatapan yang tajam. Pinaka! Kameswara! Tidak, aku tidak boleh bertemu dengannya. Aku harus pergi dari sini. Tapi... tubuhku lemah sekali. Tunggu, Pinaka istriku. Apa yang terjadi terhadap dirimu, Pinaka? Siapa orang yang telah melukaimu? Istriku, aku begitu merindukanmu. Sudah cukup lama aku mencarimu kesana kemari. Baru sekarang kita bisa bertemu. Istriku. Kameswara, kenapa sikapmu tidak juga mau berubah? Kita masih bersaudara, Kameswara. Aku kakakmu dan kau adikku. Persetan dengan itu semua. Sudah aku katakan bahwa kau orang lain. Kita sama sekali tidak mempunyai ikatan persaudaraan, apalagi ikatan darah. Sudahlah, istriku. Jangan kau kecewakan aku. Apakah kau tidak kasihan padaku? Aku telah bersusah payah mencarimu ke sana kemari. Sungguh keras sekali hatimu, Kameswara. Kenapa kau harus bohongi dirimu sendiri? Aku tahu hati kecilmu mengakui bahwa aku saudaramu. Sudahlah, Kameswara. Ini bukan saatnya untuk bertengkar dan saling bersikeras untuk mempertahankan keteguhan hati. Kau lihat para prajurit yang sedang berjuang itu. Mereka semua tengah bertarung untuk mewujudkan kebenaran dan kemenangan. Tetapi kenapa sikapmu masih saja seperti ini? Seharusnya kau malu. Tinggalkan aku, Kameswara. Jangan kau ganggu aku. Tidak, istriku. Kau harus ditolong. Lukamu sepertinya sangat parah sekali. Tinggalkan aku, kataku. Biarkan aku dalam keadaan seperti ini. Jangan sentuh tanganku. Aku tidak mau tersentuh oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suamiku. Sementara dia adalah adik kandungku. Hentikan kata-katamu, Pinaka. Biar bagaimanapun kau tetap istriku. Aku berhak berbuat apapun. Kau sudah terikat sumpah denganku. Jangan pungkiri itu. Cukup, cukup. Baik kalau kau tidak mau pergi. Pinaka istriku, tunggu! Dengan berlari cepat, Kameswara kemudian segera mengejar Pinaka Swasti Ratu. Sementara itu di ruangan pribadi raja, Senopati Rudra Pondo masih bertarung melawan Haryo Rangsang. Perkelahian nampak meningkat ke tataran yang lebih tinggi. Aku terlalu membuang-buang waktu menghadapi Haryo Rangsang. Sebaiknya kuakhiri saja perkelahian ini dengan cepat. Haryo Rangsang! Sikap!
sekarang saatnya lah. Aku harus mengakhiri perkelahian ini. Tahanlah pukulanku ini. Akan kulayani pukulan dulu, Trobono. Benturan keras terjadi. Rudra Pondo terpental ke belakang beberapa tombak. Begitu juga dengan Haryo Rangsang. Namun malang bagi Haryo Rangsang, rupanya akibat benturan keras itu, dia tidak mampu lagi untuk bangkit kembali. Darah menetes dari sela-sela bibir dan hidungnya. Sementara Rudra Pondo sudah bangkit kembali sambil memasang kuda-kudanya. Rupanya kemampuanmu tidak seberapa Haryo Rangsang. Hayo, bangkitlah. Kalau kau memang penasaran untuk merobohkan aku, hayo. Keparat kau, Rudra Pondo. Baiklah, sekarang aku kalah. Tapi nanti... Sudahlah, kau tidak perlu bicara lagi. Keadaanmu sekarang sudah sekarat. Kemungkinan besar, ajal akan segera menjemputmu. Nah, selamat tinggal. Aku akan segera mencari rajamu. Dia harus mati di tanganku. Tahan, tahan, Rudra Pondo. Tahan. Tanpa mendengarkan teriakan Haryo Rangsang yang terdengar lemah, Senopati Rudra Pondo langsung menerjang ke dalam. Ketika dia memasuki ruang peraduan raja, nampak Sri Baginda Kertaraja bersembunyi dengan wajah ketakutan. Rupanya kau bersembunyi. Aku sekarang sedang berhadapan dengan seorang raja busuk. Raja yang bisanya hanya memeras rakyat saja. Sudahlah, Kertajaya. Kau tidak perlu banyak bicara dan banyak tingkah di hadapanku. Kau lihat keris ini? Benda ini bisa terbenam di perutmu. Jika aku mau melakukannya... Jangan, Senopati Rudra Pondo, jangan. Aku masih ingin hidup. Kau tidak boleh membunuhku. Siapa orang yang bisa melarangku untuk membunuhmu? Aku bisa berbuat apa saja jika aku mau. Nah, duduklah di situ. Dan jangan coba macam-macam. Lepaskan aku, Rudra Pondo, lepaskan. Jika kau mau membebaskan aku dan menyuruh mundur para prajuritmu, aku akan menghadiahkan kau beberapa ribu kepeng perak murni. Diam, kataku, Raja Bodoh. Aku bukan manusia yang mudah tergiur dengan harta semacam itu. Duduklah dan jangan macam-macam. Dengan wajah ketakutan, Raja Kediri itu tak berani lagi untuk bangkit. Saat Senopati Rudra Pondo tengah mengancam Sri Baginda Kertajaya, tiba-tiba saja dari arah pintu ruangan peraduan raja muncul Tunggung Yuda Paksa sambil menggenggam keris. Sri Baginda, diam di tempatmu, Tunggung. Jangan coba-coba melangkah kemari. Kalau tidak ingin rajamu ini mampus di tanganku. Keparat pengkhianat. Tidak kusangka ternyata kau seorang mata-mata, Rudra Pondo. Iya, seharusnya kau memang bisa memandang jeli terhadap orang-orang di sekitarmu. Tetapi itu memang kebodohanmu jika kau sampai terkecoh olehku. Apa sebenarnya keinginanmu melakukan hal ini, Senopati Rudra Pondo? Sederhana sekali keinginanku. Aku hanya ingin Kertajaya runtuh dari singgasananya, kemudian diganti dengan raja yang baru. Raja yang tidak mempunyai jiwa rakus seperti dia. Gila! Itu tidak mungkin.
Sri Baginda Kertajaya tidak bisa turun dari singgasananya. Apanya yang tidak mungkin? Pemberontakan yang kulakukan ini justru ingin mewujudkan kenyataan. Sudahlah, Yudha Paksa. Kau tidak bisa berbuat macam-macam denganku. Sekarang yang penting, kerjakan apa yang kuinginkan. Kurang ajar! Kertajaya, perintahkan pada temenggungmu. Suruh dia menyingkir. Kemudian perintahkan juga para prajuritmu untuk berhenti bertempur. Yudha Paksa, perintahkan para prajurit Kediri untuk menghentikan pertempuran. Bagus. Bagus sekali, Kertajaya. Nah, Tumenggung Yudha Paksa, kau dengar bukan apa yang dikatakan rajamu? Sekarang cepat tinggalkan ruangan ini. Kemudian perintahkan para prajuritmu menyingkir sambil melucuti semua senjatanya. Hei, apa lagi yang kau tunggu? Atau kau ingin melihat bagaimana aku membuktikan ancamanku? Lihat ini. Jangan, Senopati Rudrobondo, jangan! Jangan! Senopati Rudrobondo menekankan kerisnya ke leher Kertajaya penuh ancaman. Sambil menatap tajam penuh dendam, Tumenggung Yudha Paksa mundur beberapa tindak. Hatinya benar-benar geram dengan apa yang dilakukan bekas senopatinya itu. Sekalipun Tumenggung Yudha Paksa sudah mundur beberapa tindak, tapi dia belum juga beranjak dari tempat itu. Paksa, kenapa kau belum juga meninggalkan tempat itu? Atau akan kuulangi lagi tekanan keris ini ke leher rajamu agar terbenam? Kemudian ia mangkus dengan menyedihkan. Kertajaya, cepat kau perintahkan dia untuk menyingkir. Aku tidak main-main. Cepat katakan. Yudha Paksa, cepat kau menyingkir dari situ. Cepat. Apa kau ingin melihatku mati? Yudha Paksa, kau dengar itu. Cepat menyingkir. Dan perintahkan para prajurit Kediri untuk menghentikan perlawanan. Setelah itu, perintahkan mereka untuk melucuti semua senjatanya. Kau mengerti? Cepat pergi dari tempat itu. Akhirnya tanpa bisa berbuat apa-apa, Tumenggung Yudha Paksa meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika dia tengah melangkah, tiba-tiba saja matanya tertuju pada seseorang yang tengah mengendap-endap menelusup ke ruang peraduan raja. Orang itu adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Kupikir dia sudah tidak mampu untuk bergerak. Bagus. Rupanya dia masih mau melakukan sesuatu dengan sisa-sisa tenaganya. Mudah-mudahan dia berhasil menyelusup dan membokong Rudrobondo. Lalu apa akalku sekarang? Baiklah, aku akan berpura-pura telah menghentikan pertempuran ini. Aku harus membantu Haryo Rangsang dan membuat Rudrobondo lengah. Aku tidak boleh gagal. Aku harus bisa menyelamatkan Sri Baginda dari tangan Senopati Rudrobondo. Iya, ini pun termasuk peluang untukku. Agar Sri Baginda menaikkan jabatanku, aku akan masuk dari pintu samping. Mudah-mudahan saja berhasil. Untung aku masih mempunyai 4 buah pisau lagi. Haryo Rangsang terus mengendap-endap sambil menggenggam 2 buah pisau di tangannya. Sekalipun darah masih terus mengucur di sela-sela bibir dan hidungnya, dia masih berusaha untuk tetap kuat. Sementara itu, Tumenggung Yudha Paksa yang diperintahkan Rudrobondo sudah kembali muncul dan berdiri di ruangan depan peraduan raja. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan, Rudrobondo.
Bagus. Bagus sekali Yudha Paksa. Ternyata tidak sia-sia Sri Baginda memberikan jabatan Tumenggung padamu. Kau seorang Tumenggung yang setia dan berbakti. Sudah, bagus. Sudahlah, Rudro Bondo. Kau tidak perlu mencemoohkan aku. Apalagi yang kau inginkan, Senopati pengkhianat. Emosimu tidak pernah berubah, Yudha Paksa. Selalu saja cepat marah. Sabarlah. Aku masih berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan kau dan Raja Busuk ini. Keparat. Dia benar-benar telah menghinaku. Tunggulah saatnya nanti, Rudro Bondo. Kau pasti akan menyesal. Oh, Haryo Rangsang. Dia berhasil menyelusup ke ruang peraduan raja. Bagus. Kalau begitu aku harus mengecohkan Rudro Bondo. Dengan begitu ia dapat berbuat sesuatu untuk bertindak. Hei, Senopati pengkhianat. Apa sekarang maumu? Ayo katakan. Atau kalau kau memang seorang yang satria, ayo kita bertanding. Kita adu nyawa. Tunjukkan siapa di antara kita yang paling dikjaya. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang melawanku? Kau pikir Tumenggung Yudha Paksa ini apa, ha? Aku bukan manusia rendah yang tidak mempunyai olah kanuragan. Ayo majulah, Rudro Bondo. Jangan tunjukkan jiwa pengecut dengan menyandera Sri Baginda. Kau takut rajamu mati, Yudha Paksa? Manusia dungu apa kehebatan dari raja bodoh ini? Kau harus berpikir di wilayah ini masih ada orang-orang yang pantas diangkat menjadi raja dan bisa memerintah dengan jujur. Seharusnya kau bersyukur dengan mampusnya Kertajaya. Paling tidak kau bisa menjadi seorang raja. Bukankah begitu? Kurang ajar, setan busuk. Lancang benar bicaramu. Hayo, lepaskan Sri Baginda. Tumenggung Yudha Paksa rupanya berhasil mengecoh Senopati Rudro Bondo. Di saat dia sedang tertawar lebar dari arah belakang, tiba-tiba Haryo Rangsang melompat sambil melemparkan dua buah pisau dengan garangnya. Dua buah pisau dengan telak menancap di lambung belakang dan paha Senopati Rudro Bondo. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung ke samping, pandangannya sedikit berkunang-kunang, namun begitu dia masih berusaha untuk berdiri tegak. Keparat, rupanya kau masih hidup, Haryo Rangsang. Sudah aku katakan bahwa aku akan menuntut balas. Kalau tadi kau menang, maka sekarang aku yang menang. Ajalmu sudah semakin dekat, Rudro Bondo. Aku yakin kau tidak akan mampu bertahan lama. Sekalipun aku dalam keadaan seperti ini, jangan kau pikir aku tidak sanggup menghadapi kalian berdua. Ayo, majulah kau, Haryo Rangsang. Dan kau juga, Yudha Paksa. Haryo Rangsang, lindungilah Sri Baginda. Biar dia aku yang menghadapi. Ya, ya Gusti Tumenggung. Sambil mencabut keris yang terselip di pinggangnya, Tumenggung Yudha Paksa melangkah dengan tatapan mata tajam. Sementara Senopati Rudro Bondo, keadaannya nampak mulai lemah. Dua buah pisau Haryo Rangsang yang masih menancap di paha dan lambungnya segera dia cabut. Dan setelah itu, bagian perutnya ia lilit dengan selendang. Percuma. Sekalipun perutmu kau lilit dengan kain, luka itu akan tetap menganga dan kau tidak akan luput dari keris ini. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Rudro Bondo. Masih bisa berkelit juga kau, Rudro Bondo. Bagus kalau begitu.
Dengan demikian aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu. Sekalipun darah terus keluar dan merembes membasahi lilitan kainnya, Senopati Rudra Pondo masih memberikan perlawanan yang tangguh. Tapi pada satu ketika, di saat Rudra Pondo berkelit ke kiri, tiba-tiba saja Tumenggung Yuda Paksa menghempaskan tendangannya dengan keras ke lambung Rudra Pondo. Rudra Pondo terjungkal beberapa tapak sambil memegang lambungnya. Kembali darah segar keluar membasahi perutnya. Dan sekarang Rudra Pondo tidak sanggup lagi untuk bangkit. Dia terkulai lemah sambil tetap mencengkeram kerisnya. Lambungku. Aku tidak sanggup lagi untuk berdiri. Oh, lambungku sakit sekali. Sekarang ajalmu akan tiba, Senopati Dungu. Kalau tadi kau bisa berteriak membanggakan kehebatanmu, maka sebentar lagi kau akan berteriak menjemput kematianmu. Kau lihat baik-baik keris ini. Benda pusaka ini sebentar lagi akan merobek semua isi perutmu. Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan, Rudra Pondo. Keparat, siapa kau? Rupanya kau tidak mengenaliku lagi, Tumenggung Yuda Paksa. Lihat baik-baik siapa aku ini. Oh, Rangga Lampitan. Ya, aku Rangga Lampitan. Oh, kaukah yang memimpin orang-orang di Ganter untuk mengadakan pemberontakan? Tanpa tedeng aling-aling, memang akulah yang memimpin mereka. Sungguh memalukan sekali tindakanmu, Yuda Paksa. Orang yang sudah tidak berdaya masih saja ingin kau bunuh secara memalukan. Bukankah kau seorang Tumenggung? Seharusnya kau mempunyai perasaan dan prikemanusiaan. Jangan seenakmu saja melakukan tindakan. Aku bertindak bukan pada seorang tawanan Rangga Lampitan, tapi aku bertindak pada seorang musuh. Apakah aku salah jika ingin membunuh seorang musuh? Apalagi dia berani menentang kekuasaan seorang raja. Kau tidak salah, tapi caramu yang salah. Seharusnya juga kau berpikir, apakah raja atau junjungan yang sedang kau bela ini berada di pihak yang benar? Kalau dia berada di pihak yang salah, tidak seharusnya kau membantu dia. Apa pedulimu? Apapun yang kulakukan, aku tidak mau peduli apakah aku membela yang salah atau yang benar. Yang jelas aku melaksanakan apa yang diperintahkan junjunganku. Aku rasa bukan atas perintah junjunganmu, tetapi atas jabatan yang kau inginkan. Kau menginginkan jabatan yang lebih tinggi jika berhasil menyingkirkan musuh-musuhmu. Nah, bukankah begitu? Berdebah. Terlalu banyak bicara kau, Rangga Lampitan. Tumenggung Yuda Paksa menyerang bagaikan macan liar. Kerisnya berkelebat dengan tajam dan mengerikan. Tetapi Rangga Lampitan bukanlah manusia yang mudah dirobohkan. Dia berkelit dengan mudah, seakan-akan sudah mengetahui gerakan musuh akan kemana. Sementara itu, Hario Rangsang yang telah mengamankan Sri Baginda Kertajaya sudah muncul kembali bersama Senopati Kebo David. Kelihatannya kita harus membantu Tumenggung Yuda Paksa. Ia sepertinya mulai kehabisan akal untuk merobohkan Rangga Lampitan. Nanti dia. Kita jangan sembarangan bertempur sebelum mendapat perintah dari Gusti Tumenggung. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Kalau memang Gusti Tumenggung perlu bantuan kita, barulah kita turun tangan. Orang-orang kafir, mereka pikir memberontak pada Kediri akan berjalan dengan mudah. Para prajurit mereka sekarang tinggal sedikit, dan sebentar lagi mereka akan binasa semua. Sungguh malang nasib orang-orang bodoh itu.
Ya, seharusnya mereka berpikir sebelumnya bahwa tindakan ini adalah tindakan yang bodoh. Oh, Senopati, kau lihat itu. Sepertinya mereka akan mengadu kekuatan. Apakah Gusti Tumenggung mampu melindungi kehebatan Rangga Lantutan? Kita lihat saja. Sepertinya dia mampu. Memang benar. Keduanya sekarang tengah bersiap-siap dengan kuda-kudanya masing-masing. Sejenak suasana jadi hening. Mereka saling tatap, saling pandang. Dan tak lama kemudian... Ya! Benturan keras terjadi. Keduanya terpental beberapa tombak ke belakang. Dinding ruangan peraduan raja ambruk terbentur tubuh Tumenggung Yudapaksa. Begitu juga dengan tiang penyangga ruangan itu. Tubuh Rangga Lampit sampai terbenam di reruntuhan itu. Kemana manusia bodoh itu? Apakah dia sudah mampus terbenam reruntuhan puing-puing ini? Mudah-mudahan saja ia mampus. Dengan begitu aku tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan tenaga. Gusti Tumenggung, saya rasa dia sudah mampus tertimpa reruntuhan itu. Tadi saya melihatnya dengan jelas. Ia tertimpa tiang itu. Bagus, bagus sekali Haryo Rangsa. Dan kau Kebodapit, cepat seret tubuh Rudro Bondo itu. Bawa dia dan lemparkan ke dalam penjara. Baik Gusti. Ayo Senopati. Haryo Rangsang dan Senopati Kebo Dampit kemudian bergegas mendekati Senopati Rudro Pondo yang masih tergeletak lemah. Tapi baru saja keduanya melangkah beberapa tindak, dari reruntuhan itu muncul Ki Rangga Lampitan sambil menepis-nepiskan debu yang menempel di tubuhnya. Hei, Yudapaksa, kenapa kau hentikan perkelahian ini? Apakah kau pikir aku sudah mampus? Ayo, kita lanjutkan. Ngajar. Ya, kabur. Wajah merah padam akibat amarah yang tinggi. Tumenggung Yudapaksa menerjang sambil menghunus kerisnya. Ki Rangga Lampitan tidak tinggal diam. Dia kembali menerjang dengan garang. Kembali benturan keras terjadi. Ki Rangga Lampitan terpental cukup jauh. Begitu juga dengan Tumenggung Yudapaksa. Namun kali ini, Tumenggung Yudapaksa segera bangkit berdiri. Sekalipun darah mulai menetes dari sela-sela bibirnya. Rangga Lampitan, ayo cepat bangkit kalau kau memang merasa dikjaya. Aku harus kuat dan mampu untuk bertarung lagi. Lumayan juga kepandaian Tumenggung ini. Dia sudah kembali berdiri dengan tegak. Aku harus mampu berdiri. Bagus. Bagus, Rangga Lampitan. Ayo, bersiap-siaplah kembali untuk menerima terjanganku. Kalau kau tadi luput dari tikaman kerisku, maka jangan harap sekarang dapat menghindar dengan mudah. Sepertinya dia ingin kembali mengeluarkan aji pamungkasnya. Aku harus berhati-hati. Keadaanku sekarang tidak sebaik tadi. Ruangan ini rasanya kurang begitu leluasa untuk bertarung dengan Yudapaksa. Sebaiknya ya aku pancing keluar saja. Kau kemana? Kau ke barat? Jangan coba-coba menjadi orang pengecut. Tunggu kau Rangga Lampitan. Ayo Rangsang, Kebo Dampit, ayo kejar. Ya. Ketiganya pun segera memburu Rangga Lampitan yang menerobos lewat tembok yang jebol. Setelah berada di luar halaman istana, Ki Rangga Lampitan sudah berdiri tegak menantang. Sementara itu, malam perlahan tenggelam. Rembulan tua menyelinap kemudian lenyap, berganti cahaya kuning keemasan dari langit tim. Kenapa tadi kau harus berteriak-teriak seperti itu, Yudapaksa? Aku tidak bermaksud lari dari tempat itu.
Aku hanya ingin mencari tempat yang lebih leluasa untuk bertarung. Terus terang sajalah kalau memang kau ingin lari dari hadapanku. Kau tidak perlu malu. Sungguh rendah sekali dugaanmu itu, Yudapaksa. Tapi tak apalah, kemungkinan seperti itu pun bisa saja terjadi. Setapak pun aku tidak akan kubiarkan lari dari hadapanku, apalagi dapat pergi dengan selamat. Hayo Rangsang dan kau Kebodampit, hadapi manusia keparat itu. Aku mau tahu apakah dia masih mampu untuk melawan kalian berdua. Baik Gusti Tumenggung. Hayo Rangsang, ayo. Hop, hop, heya. Yudapaksa, kenapa kau tidak ikut turun? Ayo, keroyoklah aku. Kau lihat keadaanku, masih dalam keadaan baik-baik. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Irangga Lampitan berusaha melawan Senapati Kebo Dampit dan Hari Rangsang. Dia berusaha menerjang dan menghindar dengan segenap kekuatannya. Sementara itu, Senapati Rudra Bondo yang masih tergeletak dalam keadaan terluka parah, berusaha untuk bangkit. Aku harus mencari penyangga untuk menahan keseimbangan tubuhku. Itu ada sebuah pedang yang cukup panjang. Aku rasa pedang itu bisa kugunakan untuk menyangga tubuhku. Sambil tertatih-tatih, Senopati Rudra Bondo meraih sebuah pedang yang tergeletak di lantai ruangan. Dan setelah itu, dia pergunakan pedang itu sebagai penyangga tubuhnya. Sejenak Senopati Rudra Bondo menarik napas. Dan setelah itu, dia pun mulai melangkah mendekati tembok ruangan yang jebol. Kirangka Lampitan masih bertarung dengan Kebodampit dan anak Rangsang. Apakah dia masih mampu untuk bertahan? Kalau tidak, maka celakalah Kirangka Lampitan. Begitu juga denganku. Aku sampai lupa dengan para prajuritku. Sang yang aku, bagaimana dengan nasib para prajuritku? Apakah mereka terbunuh semua? Atau mereka masih hidup? Aku benar-benar berdosa terhadap para prajuritku. Tapi aku sendiri sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rudra Bondo masih hidup. Syukurlah. Kalau begitu sekarang aku harus mencari kesempatan untuk membawanya ke rumah. Dia tidak boleh tewas. Dia harus tetap hidup. Aku harus mengecohkan mereka. Anggalampi, kenapa kau menghentikan perkelahian ini? Apakah kau takut atau tidak mampu melawan kami berdua? Siapa bilang aku tidak mampu melawan kalian berdua? Aku menghindar karena aku ingin memperingatkan kalian berdua. Menurut hematku, sebaiknya kalian menyingkir saja. Kalian bukan lawanku. Orang yang pantas menghadapiku cuma dia, Tumenggung bodoh itu. Kurang ajar. Jangan sombong kau, Rangga Lampitan. Kalau kau memang mampu menghadapi dua orangku, cepat robohkan mereka. Jangan bisamu hanya besar mulut saja. Wajar saja kalau aku besar mulut. Bukankah kau tahu sendiri bagaimana sebenarnya kehebatanku? Sudahlah, Yudapaksa. Kau tidak perlu marah. Sebaiknya turun saja. Hadapi aku bertiga. Aku ingin membunuh kalian sekaligus hari ini juga. Kurang ajar. Hati Tumenggung Yudapaksa benar-benar terpancing oleh Kirangka Lampitan.
sambil bersiap-siap untuk menerjang Tumenggung Yudapaksa mendengus keras. Tapi baru saja dia ingin bergerak, tiba-tiba saja terdengar auman keras dari jarak yang tidak begitu jauh. Suara auman itu terdengar sangat dahsyat sekali. Empat orang yang tengah bertarung itu pun sampai terperanjat dan terpaku di tempat masing-masing. Suara auman itu mirip suara seekor singa, tapi suara itu seperti mengandung kekuatan sihir yang hebat. Gila, luar biasa sekali suara teriakan itu terdengar. Suara itu sepertinya mengandung tenaga sihir yang hebat. Aku tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti ini. Kenapa aku jadi bodoh? Ini kesempatan baik untuk menyelamatkan diri dan menolong Rudra Pondo. Ya, mumpung mereka sedang lengah, sebaiknya aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Hop! Anak muda yang berasal dari Padang Karautan. Gila. Kenapa anak muda itu sampai kemari? Apa yang dicarinya di sini? Apakah dia telah bergabung dengan para perusuh itu? Kalau memang demikian, celakalah keadaan istana. Orang itu cukup hebat dan luar biasa. Gusti Tumenggo. Oh, suara apakah tadi? Suara itu kedengarannya begitu dahsyat dan mengerikan. Kedengarannya seperti suara seekor singa. Iya, itu memang suara seekor singa. Singa Padang Karautan. Saya tidak mengerti dengan apa yang Gusti Tumenggo katakan. Suara itu milik seorang pemuda hebat yang berasal dari Padang Karautan. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan singa liar Padang Karautan. Luar biasa sekali. Rangan suaranya saja sangat hebat. Apalagi dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Iya. Aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengannya. Matanya begitu liar dan tajam. Tapi aneh juga, kenapa dia bisa sampai kemari? Mungkin dia bergabung dengan orang-orang ganter Gusti Tumenggo. Mungkin saja begitu. Tapi, tidak. Rasanya tidak mungkin. Aku tahu benar bagaimana sifat orang itu. Dia orang yang tidak mau berkumpul dengan siapa-siapa. Jadi mana mungkin dia bergabung dengan orang-orang ganter? Suara arangan itu sudah berhenti, Gusti Tumenggo. Iya, tapi kita harus hati-hati. Siapa tahu dia berada di sini. Setan alas. Kemana Rangga Lampitan? Kurang ajar. Rupanya dia menggunakan kesempatan di saat kita lengah. Saya juga tidak tahu, Gusti. Setan! Kalau begitu cari dia. Kerahkan semua para prajurit kita. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap Rangga Lampitan, cepat! Ayo Haryo Langsang. Bobo Dampit dan Aryo Langsang segera bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara suasana di luar istana, mayat-mayat para prajurit bergelimpangan di mana-mana. Suasana pagi itu kelihatan begitu mengerikan. Bau anyir darah terasa menusuk hidung. Setelah melihat keadaan dalam istana, Tumenggung Yudapaksa segera melangkah keluar halaman dengan wajah tegang. Rupanya bukan hanya Rangga Lampitan yang melarikan diri, tetapi Rudra Bondo pun telah lenyap dari ruangan itu. Setan belang! Para pengkhianat itu harus segera ditangkap dan diadili di alun-alun kota raja. Kalau saja aku turuti saran Senopati Kebo Dampit, Rudra Bondo mungkin sudah dapat kutangkap beberapa hari yang lalu. Banyak sekali para prajuritku yang tewas. Kejadian ini benar-benar sungguh menjengkelkan. Sri Baginda pasti akan marah padaku. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membuat Baginda agar tidak kecewa? Orang-orang ganter jahanam. Awas kau Rangga Lampitan. Suatu saat kau bertemu lagi denganku, maka nyawamu harus melayang di tanganku. Thank you.
Sementara itu, di pagi yang cerah itu, nampak sesosok bayangan melintasi semak belukar yang tinggi. Bayangan itu tak lain adalah Pinaka Swasti Ratu. Dia nampak berlari seolah-olah tengah dikejar sesuatu yang menakutkan. Kameswara tidak boleh berada di dekatku. Dia harus menyingkir jauh-jauh dariku. Aku tidak mau diakui lagi sebagai istrinya. Dadaku masih terasa sesak akibat benturan dengan Tumenggung itu. Mudah-mudahan ia tidak menemui jejakku. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya Pinaka Swasti Ratu memutuskan untuk beristirahat. Wajah dan tubuhnya nampak mulai dibasahi keringat. Sejenak dia menarik nafas lega. Tapi baru saja dia ingin duduk di sebuah batang pohon tumbang, tiba-tiba terdengar langkah seseorang menyibak semak belukar. Lepaskan! Lepaskan aku, Kameswara! Lepaskan tanganku! Kau tidak bisa bertindak kasar seperti ini! Aku tidak akan melepaskan pegangan tanganku, Pinaka. Kau tidak boleh pergi dariku. Lepaskan! Aku sudah terlalu lelah mencarimu ke sana kemari. Berhentilah berteriak, Pinaka. Aku tidak akan berhenti berteriak sebelum kau lepaskan tanganku. Lepaskan, Kameswara! Baik. Baik, Pinaka. Aku akan melepaskan tanganku. Tetapi dengan syarat, kau harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku lagi. Bagaimana aku tidak akan meninggalkanmu? Sementara kau adikku sendiri. Kau harus terima kenyataan ini, Kameswara. Tidak, tidak, tidak! Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku suamimu dan kau istriku. Itu seharusnya kenyataan yang harus kau terima. Swasti Ratu semakin tenggelam di telan tangisnya. Sementara tangan Kameswara masih mencengkram lengan Pinaka dengan kuatnya. Dia seakan-akan tidak bisa kehilangan wanita itu, sekalipun dia tahu bahwa Pinaka Swasti Ratu adalah kakak kandungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.